Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu daerah prioritas Kosa Bangsa. Salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu Desa Sarigan. Ada 8 balita yang terdata mengalami stunting di desa ini. Hal ini tentu menjadi perhatian seluruh pihak terkait. Salah satu penyebab dari kejadian stunting, yaitu faktor ekonomi masyarakat. Hal inilah yang mendasari terjadinya kolaborasi antara tim pelaksana dan tim pendamping yang melibatkan mitra di Desa Sarigadung, yaitu kader Posyandu dan kader PKK setempat. Di pekarangan rumah warga, banyak tumbuh tanaman bayam merah secara liar yang dibiarkan begitu saja sebagai tanaman hias. Desa ini memiliki lahan kosong yang dikelola oleh kader PKK. Desa ini juga memiliki puskesdes yang cukup luas namun kurang maksimal dalam pengelolaannya. Sehingga hal ini mendasari penerapan IPTEK, yaitu pengolahan kebun hidroponik dan rumah multiguna kesehatan sebagai landasan ekonomi masyarakat Desa Sarigadung. Kami di sini lagi mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat Kosa Bangsa, yang mana saya sendiri sebagai ketua kegiatan ini, Helminawati, dengan anggota saya Rahmi Mutia dan Bu Yustin Prihandini, yang mana kami dari Universitas Borneo Lestari bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang yang melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat Kosa Bangsa. Ini adalah salah satu kegiatan kami, yaitu penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis pada ibu hamil dan anak-anak, yang mana ibu-ibu kader di sini sebelum untuk melakukan ini sudah kami latih untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri. Itu adalah salah satu kegiatan Kosa Bangsa kami, dan ini akan terus kami jalankan nanti sampai akhir Desember. Ada beberapa kegiatan yang tujuan dari kegiatan ini adalah supaya masyarakat yang ada di sini, Sarigadung, Tanah Bumbu, bisa meningkatkan kemandirian kesehatan dan juga bisa meningkatkan kemandirian ekonominya. Kami di sini sebagai tim kader Posyandu, alhamdulillah sudah bekerja sama dengan Universitas Borneo Lestari, bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Kami bersyukur banyak manfaatnya yang kami terima. Satu, pengetahuan kami lebih luas. Kami bersyukur dibuatkan dapur sehat hingga kami bisa mengolah makanan tambahan untuk bayi, terutama untuk yang anaknya stunting. Dan harapan kami supaya bekerja sama ini tidak untuk tahun ini aja. Kami minta untuk tahun kedepan-kedepannya bisa berlanjut dengan program ini. Dan kami banyak manfaatnya yang kami rasakan, yaitu tentang adanya dapur sehat, tentang adanya nanti hidroponik itu kerjasama dari PKK. Kami bersyukur banget dengan adanya kerjasama ini. Saya Ibu Ketua PKK Desa Sarigadung mengucapkan terima kasih atas adanya program Kosa Bangsa Universitas Borneo Lestari dengan OMM. Dan terima kasih banyak atas adanya kebun hidroponik. Kami terima kasih banyak atas adanya itu. Terima kasih. Desa Sarigadung, bebas kami! Berikut adalah grafik tingkat pengetahuan kader Posyandu terkait stunting. Jumlah anak yang terkena stunting sebelum kegiatan pengabdian ini adalah 8 anak. Dan jumlah anak yang terdata stunting setelah kegiatan pengabdian ini menurun menjadi 5 anak.